teman-teman, sekarang kita sudah sediakan alat-alat yang rusak. Jadi caranya kalau kita masih awam, kita cukup bawakan contohnya yang rusak. Tapi jika sudah terbakar seperti ini, kita ambil contoh di sebelahnya. Seperti saya ini, saya cabut bagian sebelahnya. Jadi kita bisa lihat jalurnya yang mana yang sama, jadi kita cabut sebagai contoh untuk menggantikan yang terbakar, yang contohnya sudah tidak bisa dikenali lagi lah, seperti warna-warna yang ada pada alat ini. Nah, untuk bagian ini biasanya jarang terbakar, jadi kita cukup mencabut dan memberikan contoh ke toko tersebut. Oke, sekarang kita coba memasang satu persatu. Oke teman-teman, sekarang sudah terpasang semua. Nanti untuk merangkainya ke box dan ke pendinginnya, silakan ditunggu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, untuk menyaksikan video selanjutnya, yaitu tahap pemasangan. Silakan di subscribe. Oke, sekian dan terima kasih.